Masih di Sapa Indonesia Malam, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan merupakan tiga sosok yang kerap menduduki posisi tiga teratas dalam sejumlah lembaga survei terkait bursa bakal capres 2024. Dari tiga nama bakal capres ini, Anies Baswedan menjadi bakal capres yang pertama dideklarasikan Partai Nasdem. Kita lihat saudara, dalam survei terakhir yang dirilis oleh Center for Strategic and International Studies, CSIS, nama Ganjar Prabowo dan Anies masih menduduki posisi tiga teratas. Dari survei dengan simulasi 14 nama, elektabilitas Ganjar Pranowo 25,9%, lalu Prabowo Subianto 19,2%, Anies Baswedan 18,1%. Sedangkan Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno dengan elektabilitas 16,2% dan 4,3%. Sementara itu dari survei yang dirilis Indikator Politik pada September lalu, elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 29%, Prabowo Subianto 19,6% dan Anies Baswedan 17,4%. Posisi 4 dan 5 diisi oleh Ridwan Kamil 8,7% dan Agus Harimurti Yudhoyono 4,1%. Partai Nasdem yang selama ini menjadi pendukung koalisi Jokowi memilih mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Namun untuk bisa mengusung capres, Partai Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain karena hanya meraih 59 kursi pada pemilu legislatif 2019. Berbeda dengan PDI Perjuangan yang memiliki 128 kursi di DPR bisa mengusung capres-cawapres sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Sesuai Undang-Undang Pemilu, saudara, partai politik atau gabungan parpol harus memiliki minimal 115 kursi. Lalu sepekan setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres, Sekjen PDI Perjuangan melontarkan sindiran yang menyebut warna biru lepas dari Jokowi karena punya capres sendiri. Apakah kedua parpol yang berada di barisan pemerintahan ini akan bersaing di pemilu 2024? Perbincangannya usai tayangan berikut ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melontarkan sindiran soal warna biru lepas dari pemerintahan Jokowi karena memiliki capres sendiri. Pernyataan Hasto terlontar saat berbicara peristiwa 10 November saat pejuang menyobek bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato. Hasto lantas mengaitkannya dengan biru di masa kini meski tidak merinci maksud pernyataannya. Sebelumnya Mas Hasto bilang tadi di atas itu ada lukisan bendera merah putih biru, terus birunya dicabut, itu salah satu gambar yang sangat diambil birunya itu ada tentang pencapresan apa seperti apa itu di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri. Siapa tuh Pak? Siapa Pak? Suaranya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan. Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan seluruh menteri yang berasal dari partainya akan loyal pada presiden hingga masa pemerintahan selesai. Sampai akhir masa jabatan Pak Kepresidenan, Jokowi akan tetap dalam barisan. Semua menteri Partai Nasdem taat sami'na wa ata'na dengan perintah presiden, karena mereka adalah orang-orang yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau ada orang-orang yang kemudian mengatakan ini biru keluar dari koalisi, itu tidak konteks. Konteksnya adalah koalisi untuk pencapresan 2024. Di mana koalisi bagi Nasdem sebuah keniscayaan, tidak bisa mengusung calon presiden sendirian. Saat PDIP belum mendeklarasikan bakal capresnya, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan tersendiri. Presiden Jokowi mengakui isi pertemuan empat mata dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Istana Batutulis Bogor, salah satunya terkait pemilu 2024. Ya, saya bertemu dengan ketua-ketua partai, utamanya dalam rangka menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sehingga stabilitas politik itu menjadi, dan stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting sekali saat ini. Jangan sampai kita menjelang pemilu, padahal ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita, itu yang enggak kita kehendaki. Ya, sehingga saya intent berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu. Termasuk juga untuk 2024 lah, kita enggak mungkin tutupi itu. Ya. Partai politik yang selama ini mendukung Jokowi pada pemilu 2019 lalu, bisa saja mengalihkan dukungannya pada capres yang akan didukung Jokowi atau PDI Perjuangan, atau sebaliknya. Jejak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada awal September menanyakan soal kelanjutan koalisi parpol pendukung Jokowi pada Pilpres 2024. Dari 504 responden, sebanyak 65,2% menyatakan akan berubah, 22,2% menyatakan tetap dalam koalisi, dan 12,6% menyatakan tidak tahu. PDIP masih menutup rapat nama bakal capres yang akan diusung pada Pilpres mendatang, meski ada nama Ganjar yang kerap menempati posisi 3 besar teratas dalam sejumlah survei. Saat yang sama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah mengutus Puan Maharani untuk bertemu dengan pimpinan partai politik. Dengan koalisi atau tanpa koalisi, PDI Perjuangan bisa mengajukan sendiri calonnya pada Pilpres mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana pencalonan Anies sebagai bakal capres dengan posisi Partai Nasdem dalam pemerintahan Jokowi? Apakah PDIP dan Partai Nasdem akan bersaing di pemilu 2024? Akankah pula ada kejutan politik PDIP pasca pertemuan Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri? Kita membahasnya bersama Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan nanti akan bergabung Direktur Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Saya ke Bung Willy, Bung Andreas, selamat malam. Malam, Priska. Malam. Selamat malam, Bung Willy. Saya mau ke Nasdem dulu. Kalau Nasdem membacanya seperti apa, Bung Willy, pernyataannya Mas Hasto ini? Ya, kalau ciri-cirinya sih mengarahnya ke Nasdem ya. Tapi Nasdem membacanya seperti apa sih pernyataannya Pak Hasto? Ya, Priska, sebenarnya kalau kita mau rujuk gitu ya, orang besar itu bicara tentang ide, orang biasa-biasa aja bicara tentang kejadian. Orang yang berpikir sempit bicara tentang orang lain. Toh ini ekspresi dari omongan yang bersangkutan, ya. Itu yang kemudian sangat disesalkan kalau itu keluar. Karena apa? Karena kita lihat yang mendeklarasikan capres bukan hanya Nasdem, tapi juga Gerindra sudah mendeklarasikan Pak Prabowo. Apakah omongan yang sama keluar dari mulut yang bersangkutan terhadap Pak Prabowo? Kan tidak terjadi ya. Nah, maka kemudian ini yang narasi-narasi minor seperti ini yang kemudian kalau saya menggunakan bahasa Bung Karno ini politik rendahan, politik yang hanya seputar kekuasaan kementerian semata-mata, politik yang hanya bicara lingkar kekuasaan semata-mata ya. Padahal di dalam deklarasi pencapresan Pak Anies itu disampaikan oleh Pak Surya, kami tegak lurus sami'na wa ata'na dengan Presiden Jokowi, menteri-menteri adalah pembantu Presiden, maka harus loyal kepada apa yang menjadi program dan tujuan dari Pak Jokowi, harus menyukseskan itu sudah garis politik Partai Nasdem ya. Jadi partai Nasdem menyesalkan begitu. Ya pastilah ya, karena apa? Kita tentu harus membangun suasana politik yang sukaria, sukacita. Berbeda itu sebuah keniscayaan dan partai dibuat untuk saling berkompetisi satu dan lainnya. Dan kemudian bagaimana kondisi subjektif masing-masing partai itu berbeda-beda. Ada yang memiliki boarding pass, ada yang memiliki tiket saja belum ada ya. Uangnya kan Nasdem Priska bilang tadi, untuk beli tiket aja baru separuh baru uangnya, kan harus cari uang yang lain atau cari patungan yang lain baru bisa berangkat. Oke, jadi saya mau tabayun ini ya, Bung Willy ya, ke Bung Andreas, tabayunnya via Bung Andreas, silakan. Katanya Nasdem menyesalkan pernyataannya Mas Hasto kemarin. Ya pernyataan Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan itu kan melihat pada realita politik yang ada, gitu. Ya bahwa mengusung atau mengajukan calon presiden itu adalah haknya tiap partai memang. Tapi juga ada konteks politik di mana ya seperti tadi Pak Jokowi sendiri menyampaikan sebagai presiden beliau berbicara dengan para ketua partai untuk apa menjaga stabilitas politik di dalam situasi yang sulit seperti yang kita hadapi sekarang ini, sehingga menjaga stabilitas dengan kerjasama di antara partai-partai yang mendukung pemerintahan itu. Kenapa tadi yang disinggungnya Nasdem saja, Gerindra enggak gitu? Kata enggak, itu penting sekali gitu. Jadi sehingga proses itu ya perlu ditunjukkan oleh semua partai gitu. Nah di sini kan kita juga tahu gitu bagaimana konteks realita politik ini gitu, realita politik yang ada sekarang ini, di mana posisi dukungan dan posisi tidak ada di dalam koalisi pemerintahan sekarang ini, itu kan kelihatan. Jadi antara realita politik yang ada, jadi kita bicara soal bagaimana ide-ide yang ingin dibangun ke depan dengan realita politik yang ada, ini menunjukkan bahwa ada kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di dalam apa proses yang berlangsung sekarang. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Hasto itu dalam konteks itu, artinya kita ya saling memberikan, mengingatkan, tapi ya bahwa keputusan yang dibuat oleh masing-masing partai itu adalah hak masing-masing partai gitu tentunya. Okay. Tapi bagaimana kita antara formalitas politik dan material politik yang kita bangun di dalam konteks kerjasama ini, ya itulah yang harus dijaga atau dijaga bersama, terutama dalam kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden itu. Konteksnya tadi sampai atau enggak ke Bung Willy dan kawan-kawan di Nasdem? Ya. Itu soal bagaimana tiap partai merespon dan menerima itu gitu. Karena realita politiknya kan semua orang juga tahu gitu. Saya kira sekarang ini buat PDI Perjuangan kan adalah bagaimana kita menjaga proses pemerintahan, karena pemerintahan masih berjalan 1,5–2 tahun lagi gitu. Dan itu sangat-sangat penting, apalagi di dalam situasi yang kita hadapi seperti sekarang. Sehingga bagi PDI Perjuangan mendukung pemerintahan ini dengan kesungguhan, ketulusan, itu sangat penting. Okay. Sehingga dengan demikian ya, pemerintahan berjalan sampai akhir dari periode ini dan meninggalkan legasi yang sangat baik untuk negara, untuk bangsa ini. Sehingga dengan demikian kita ke depan kita bisa membangun negara ini dengan lebih baik dengan Bung Andreas, pemimpinan yang juga kita bangun bersama. Saya ke Bung Willy, tadi konteksnya sampai tidak yang diharapkan oleh PDIP, dan kalau Nasdem yakin akan terus bersama Pak Jokowi di sisa masa pemerintahan, meskipun kita tahu sekarang diasosiasikannya kalau pilihannya Nasdem ini berseberangan dengan pemerintah, bagaimana Nasdem melihatnya? Itu tinggal dikonfirmasi aja, Priska, bahwasannya apa yang disampaikan di dalam rapat-rapat partai itu secara terbuka, secara resmi, apa yang ditandaskan oleh Presiden Jokowi tentang stabilitas itu adalah komitmen politik Pak Surya dengan Pak Presiden Jokowi ya. Cuma kita kadang-kadang hal yang nggak gatal digaruk ya. Insinuasi-insinuasi kayak kita tidak terbiasa dengan perbedaan-perbedaan pilihan ya. Ini yang kemudian mencoba politik divide et impera, adu domba ya, politik kebencian ya. Ini yang harus, ini cara berpikir yang sangat sempit ya. Saya berharap tentu kita harus lebih dewasa berpolitik ketimbang melakukan proses sindiran-sindiran terbuka seperti ini ya. Kalau tuh ada hal yang nggak pas ya, kalau ada dalam rapat koalisi disampaikan saja apa yang nggak pas ya. Kenapa harus kemudian saling sindir-menyindir, yang lain nggak disindir, yang ini disindir, berarti ada kebencian yang kalau orang nggak suka, kalau orang dengki, kalau orang benci itu susah, kita subjektivitas jatuhnya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harus saling menghormati, bahwasanya ranahnya sudah berbeda. Ranahnya adalah Nasdem mempersiapkan itu untuk kontestasi 2024. Untuk kemudian pemerintahan Jokowi, sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum kami, Bapak Surya Paloh, itu clear and plain. Kami loyal untuk kemudian sampai akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi Pak Surya adalah teman berdiskusi. Oke, kalau Presiden. Dari Bung Andreas gimana melihatnya tadi? Saya tanyakan dulu yang ini ya, Bung Willy ya, agar clear dulu. Emang iya ada kebencian begitu tadi kata-katanya Bung Willy, dan kenapa yang disindir cuma Nasdem aja begitu? Yang ini yang harus dikelirkan di forum ini, Bung Andreas. Nggak perlu, saya kira ini bukan forum klarifikasi dan tidak penting. Ya, tapi kan seenggaknya biar clear lah tadi pernyataannya. Jangan sampai kayak tadi lontar-lontaran sindiran terus. Kan ya, yang stabil gimana? Bukan. Kita menyampaikan apa realita-realita politik yang ada, dan ya silahkan masyarakat menilai gitu. Ini bukan forum pengadilan untuk siapa, tapi ya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen itu adalah realita-realita yang ada gitu. Bahwa itu mau ditangkap sebagai sindiran ya silakan aja gitu. Tapi ya realita-realita politik yang ada antara apa yang diomongkan dan apa yang dilakukan. Nah, ini buat PDI Perjuangan itu penting gitu. Itu integritas gitu. Satunya kata dengan perbuatan. Nah, bahwa kemudian apa yang terjadi di dalam perjalanan politik ini silakan masyarakat yang menilai gitu. Di sini juga berkaitan dengan pemerintahan, ya presiden yang punya kewenangan untuk ya melihat bagaimana dan menilai bagaimana soliditas yang dibangun. Tapi ya sebagai seorang pemimpin politik, ya, Pak Sekjen menyampaikan realita politik yang ada gitu. Dan itu saya kira sangat-sangat biasa kita bernarasi dengan fakta-fakta yang ada gitu. Sehingga silakan masyarakat menilai itu gitu. Jadi dibalikan ke masyarakat menilai. Saya jadi keingetan Pak Jokowi tadi baru saja menyampaikan pagi tadi setelah bertemu dengan Bu Mega bahwa yang diharapkan adalah stabilitas politik jelang pemilu 2024 di tingkat elit sampai akar rumput, tentu ini yang diharapkan. Masing-masing singkat saja sebagai penutup dari mulai Bung Willy juga Bung Andreas, apa sih yang bisa dilakukan dari masing-masing partai politik agar ya kita sama-sama jaga stabilitas politik begitu. Apalagi kalau di dalam koalisi kan kayaknya nggak enak kalau di sisa masa jabatan nanti ya nggak enak suasananya begitu di dalam, ada persinggungan atau hal-hal yang tidak klop di hati. Saya ke Bung Willy dulu. Ya, di dalam Rakernasnya Nasdem mengusung politik kebangsaan sebagai bentuk ekspresi kita keluar melompat lebih tinggi, berpikir lebih besar, bertindak lebih strategis untuk kemudian tidak hanya terjebak dalam politik rendahan ya. Nah, ini kemudian proses memang tahun-tahun politik ini kemudian tidak terhindari pada bahwasannya ada proses kandidasi. Nah, tentu subjektivitas partai-partai berbeda. Kami harus membutuhkan koalisi, harus kemudian kami sebagai partai yang terbuka harus melakukan open recruitment gitu. Itu untuk sebuah realitas. Nah, mari kita berkontestasi dalam suasana yang sukaria, sukacita dan penuh kedewasaan ya. Ya, kalau sebuah sindiran saja tidak apa-apa, tapi sekali lagi mari kita kadang-kadang kita terjebak kemudian memakai politik identitas, tapi kita sendiri yang menggunakan identitas itu sebagai marketing politik. Itu pesan saya. Baik, Bung Andreas silakan. Ya, saya kira realita politik masyarakat tahu gitu, dan saya kira kita semua memahami bagaimana peta politik yang ada. Sehingga buat PDI Perjuangan ya concern utama adalah menjaga proses pemerintahan ini berjalan efektif sampai dengan selesai. Bahwa proses menuju 2024 ya kita punya agenda gitu, agenda ya tiap partai pasti punya agenda masing-masing, dan apa yang bisa dibicarakan antar partai gitu. Saya kira dalam kaitan ini ya kunjungan Mbak Puan ke Partai Nasdem dan bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh itu adalah bagian dari proses yang menuju 2024 juga gitu. Nah, sehingga buat PDI Perjuangan penting menjaga integritas dan bagaimana dedikasi kita terhadap pemerintahan, dan satunya kata dan perbuatan itu yang paling saya kira komitmen itu yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan di dalam membangun kebersamaan, membangun integritas bangsa ini. Saya kira itu yang paling penting. Baik, kita jaga kebersamaan sampai 2024, masih panjang perjalanan kita semua. Terima kasih Bung Willy Aditya, Ketua DPP Nasdem. Terima kasih juga Bung Andreas Hugo Parera, Ketua DPP PDI Perjuangan, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.